semua, kami dari SMP Wijaya Putra akan melakukan wawancara tentang harga pasar. Ya Pak, selamat siang. Kami dari SMP Wijaya Putra mau melakukan wawancara untuk tugas IPS tentang pasar ya Pak ya. Oke. Pertanyaan pertama boleh tanya-tanya dulu ya. Namanya siapa? Namanya Zefri. Oke, Zefri. Pertanyaan pertama nih ya, berapa omset perharinya? Omset per hari biasanya kalau dimulai dari pagi sekitar 10 juta, kalau untuk yang malam 17 juta. Jadi kalau omset normalnya satu hari itu 27 juta. Oh, gitu ya, 27 juta. Terus kalau sekarang nih ya, waktu pandemi, terdampak nggak? Kira-kira kerugiannya sekitar berapa persen kalau terdampak pandemi ini? Kerugiannya sih sekitar kurang lebih sih 5 jutaan. Kalau untuk omset antara transaksi atau untuk pelanggan itu hanya berkurang pada nominal belanja aja, tidak berkurang pada orang-orang yang berbelanja di sini. Terus barang-barang yang paling sering dibeli sama orang-orang nih apa aja ya? Kalau yang sering sih, kalau antara kebutuhan antara makanan, mie instan, susu dan popok. Oke, Pak, gitu. Makasih ya Pak udah bersedia diwawancara oleh kami. Oke, sekian, terima kasih.